adalah bahasa Melayu. Inilah Awani Junior. Bandaraya persisiran pantai Terengganu mempunyai pelbagai mercu tanda yang tersegang indah dan menjadi salah satu faktor tarikan pelancong ke negeri ini. Tahukah kita semua, selain nasi dagang, nasi kerapu dan keropok lekor, Terengganu juga terkenal dengan hasil seni batik. Pada hari ini, saya akan menceritakan kepada anda apa itu batik. Batik adalah sejenis produk kraft yang dihasilkan melalui proses menerak lilin dan mencelup kain. Untuk menghasilkan batik lukis, corak yang dipilih akan dilukis secara terus pada kain putih. Corak dan rekaan kesenian bergantung kepada kreativiti seseorang pelukis tersebut. Kebiasaannya, corak yang dihasilkan tidak sama antara satu sama lain. Oleh sebab itulah, batik lukis mempunyai nilai harga yang lebih tinggi. Batik tekak pula dihasilkan melalui proses menekak corak batik menggunakan blok corak. Proses ini dilakukan berulang-ulang mengikut susunan corak yang dikehendaki. Batik Terengganu berjaya menarik minat pencinta seni batik di seluruh dunia. Malahan, ada di antara coraknya dijadikan contoh untuk digunakan di negara mereka. Sebagai rakyat yang cintakan kesenian batik, kita haruslah menjaga dan mengekalkan warisan yang sangat istimewa ini agar tidak pupus di telan arus kemodenan dunia kini. Udang ini anak udanglah udang ya. Sungguh indah dan halus sekali seni batik Terengganu. Sesuai dengan slogan negeri Terengganu, negeri cantik, budaya menarik, insya-Allah orangnya baik-baik. Saya melaporkan untuk Awani Junior, Astro Awani, berita segenap dimensi. Bye.